Polesan Gilbert Agius untuk pertahanan PSIS Semarang, incar dua sosok untuk Liga 1 2023. Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius sudah memulai langkahnya untuk memperbaiki pertahanan Laskar Mahesa Jenar di Liga 1 2023 nanti dengan mengincar dua pemain bertahan ini. Kini, PSIS Semarang tengah mengincar bek Persik Kediri, Muhammad Fisabilah jelang bergulirnya Liga 1 2023 nanti. Dilansir tribunwow.com dari @gozipbola, Muhammad Fisabilah yang menjadi bagian penting dari Persik Kediri di Liga 1 2022 bahkan dikabarkan bakal merapat ke PSIS Semarang. Tentunya, kedatangan Muhammad Fisabilah bisa menambah kedalaman pertahanan PSIS Semarang yang hanya mengandalkan pemain muda di Liga 1 2022 ini. Muhammad Fisabilah bisa diduetkan dengan Wahyu Prast maupun Alveandra Dewangga di lini belakang PSIS Semarang pada gelaran Liga 1 2023 mendatang. Peluang PSIS Semarang untuk menggaet Muhammad Fisabilah terbilang terbuka lebar, terlebih sang pemain juga telah berpamitan dengan Persik Kediri di Liga 1 2022 ini. Terbaru, PSIS Semarang juga dikaitkan dengan Hansa Muyama yang menjadi palang pintu pertahanan Persija Jakarta di Liga 1 2022 ini. Dilansir tribunwow.com dari @liga_dagelan, Hansa Muyama tengah diminati PSIS Semarang untuk menjadi bek tambahan di Liga 1 2023 mendatang. Peluang PSIS Semarang untuk menggaet Hansa Muyama terbilang cukup lebar, seusai kontrak dari eks Persebaya Surabaya tersebut bakal segera habis di Persija Jakarta. Melirik dari Transfermarkt, kontrak Hansa Muyama di Persija Jakarta bakal habis pada tanggal 31 Maret tahun 2023 lalu, dan kini bek berusia 28 tahun tersebut belum mendapat perpanjangan kontrak baru. Tentunya, PSIS Semarang harus merogoh kocek sedalam 4,35 miliar untuk mendatangkan Hansa Muyama dari Persija Jakarta. Apabila Gilbert Agius ingin menggunakan skema modern yang kembali mengusung 3 bek untuk Liga 1 2023, Hansa Muyama dan Muhammad Fisabilah bisa menjadi tandem kuat bagi Wahyu Prast maupun Alveandra Dewangga di lini pertahanan PSIS Semarang. Menarik untuk dinantikan geliat transfer Gilbert Agius dalam memoles pertahanan PSIS Semarang pada gelaran Liga 1 2023 mendatang.